الفاتحة <سؤال> إلى <سؤال> حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع ذريته وأزواجه وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعين وتابعي التابعين ريوم الدين ثم إلى جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها نخصوصا على أولياء الشعر الإندونيسيين جميع أولياء هذه المدينة أن الله يفيد علينا وعلى أولادنا وعلى أهلنا وعلى جيراننا وعلى من فيه وعلى من أسان إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وألومهم ونفاتهم ويسئدنا وإياهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بنهاية القبول وتمام كل سلوك ونيل كل مأمور كل البلايا والفتن والأمراض والسرور وبنات أن الله يزيد المحبة في الله ورسوله وجعلنا من يقرأنا <applause> بالبتول يسر قلب الرسول سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين على ما نوينا وما نوى الصالحون من النية الصالحة أن الله يتقوى الجماعة التي يجب أن يجب أن يتعرف في الدين <applause> ويجعلنا من الأمام الأمام الفاتحة أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fi darin amin ila anqal. Iktinamul waqti. Iktinamul waqti. Mengambil keuntungan waktu. Mengambil keuntungan dari waktu. Memanfaatkan waktu. Wajib dan wajib alal mutaallimi atas orang yang belajar ilmu wajib apa ia kuna olehnya ada Siapa mutaallim mustafidan itu selalu mencari faedah mustafidan mustafidan ialah selalu mencari faedah mencari tambahan ilmu Fikul liwaktin di setiap waktu hatta yahsul. Hatta yahsula lahul fadlu sehingga bisa meraih. Mendapatkan siapa lahu, Sehingga hasil. Sehingga didapat lahu bagi al-muta'alim al-fadlu apa keutamaan. Wa dan olehnya ada pemuamah. Ayakuna olehnya ada ma'ahu menyertai muta'alim fikuli waktin di setiap waktu mihbarotun apa pena mihbarotun itu wadah tinta kalau sekarang pen lah jadi santri tidak boleh lepas dari pen kalau ada santri tidak bawa pen kemana-mana itu sama orang sama saja dengan orang yang mau berperang tidak bawa senjata jadi kalau orang yang berperang nggak bawa senjata itu pilihannya ada dua, terlalu hebat, nah, uh, kebal dan juga bisa mengeluarkan jurus tenaga dalam yang bisa mampu mengalahkan, ataupun memang siap mati alias bunuh diri. Hatta yaktuba sami'ahu fawaidi sehingga dia mampu menulis pada ilmu sami yang mendengar siapa alimhu kepada ma al fawaidi daripada faida faida ilmu yang dia dapat lalu diletakkan di bukunya itu sama melebihi daripada emas yang dia dapat yang dia taruh di di uh, petinya ilmu yang dia dapat dia taruh di bukunya jauh lebih berharga daripada uang yang ia dapat dia taruh di dompetnya. Walidalika kila dan karena itu kila dikatakan man. Adapun siapa orang hafido yang menghafal sesuatu siapa man. Farro mudah hilang, mudah mudah lari. Apa mahafid? Waman adapun siapa orang kata yang menulis siapa man korro maka akan tetap apa tulisannya man. Karena hafalan itu mudah dan mudah mudah penghafalnya, mudah hilangnya. Maka dari itu orang yang hafalan itu diperlukan satu alat lagi yang dikatakan takrir. Baru kalau hafalan itu ditakrir terus lekat dan bermanfaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, bitakrir hasolat taksir. Dengan mengulang-ulangi maka akan ada bekas, ada pengaruh, ada dampak. Wakilah dan dikatakan asanul ilmi adapun sebagus-bagusnya ilmu ma ilmu yuhfad. yang dihafalkan yang diingat min afwahir rijali yang keluar dari mulut-mulutnya orang-orang yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya menghafalkan ilmu yang dia pilih sendiri ilmunya dengan menghafalkan ilmu yang dia dapat dari orang-orang tertentu, orang-orang yang punya orang-orang pilihan, orang, orang yang punya kedudukan insya Allah itu jauh bedanya. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan ilmu dari orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kita ini sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang terpilih. Jadi nerema rantana lah ba'aben. Beni nerema matana, tapi nerema rantana. Tapi mun um, ba'aben saya saya menghafalkan nerema matana ampun masak ampun. Tapi mun um, dari mereka ba'aben pada nerema masak nah. <tuh>. Maka pentingnya belajar di sana. Jadi belajar itu lebih utama daripada membaca. Karena tidak semua yang dibaca itu manfaat, tapi semua yang diberikan oleh ustadz itu rata-rata sudah kesimpulan dari beberapa ribu buku yang kita baca atau beberapa kitab yang kita baca. Kadang isinya satu kitab yang kita harus baca dalam satu bulan, setelah disampaikan uh, intisarinya oleh seorang guru, bisa hanya satu jam, bisa hanya dengan satu jam aliannahum uh, kana sasungguhnya ya yahfaduna ahsana ma yasmaun mereka telah menghafalkan mereka menghafalkan sebaik-baik ilmu yang dia dengar ya yasmaun yang mendengar siapa rijal wa yaquluna dan mereka mengeluarkan perkataan mengeluarkan ilmu itu wa yaquluna dan mengeluarkan ilmu itu siapa uh, mengeluarkan siapa rijal ilmu itu ahsana ma yahfadun wa yaqulun dan menyampaikan siapa rijal ahsana ma yahfadun dengan sebaik-baik ilmu yang haf mereka hafal. Min tolabil ilmi dari keharusan mencari ilmu. Walau yudil muta'allimu anil ilmi wa ta'allum. Wa ta'allumi. ...wala yu'rid... dan jangan berpaling al muta'allimu siapa mencari ilmu anil ilmi dari ilmu. Wa ta'allumi dan dari mencari ilmu. Ida Kapan? di dalam yuksir jika tidak membekas apa ilmu dan ta'allum fi qalbihi di dalam hatinya muta'allim syai'un apa sedikit pun minal ilmi dari ilmu acor lima tahun tu mata de oleh na tadak si cekak ilmu na tapi kocak pun bon orang oh di tak di munduk lima tahun jadi tak ubah sakale tengkan apa kun lecekan apa kun bongalan maka jangan putus asa dan jangan berpaling kepada dari ilmu dan dari mencari ilmu hanya sebab Uh, apa kicauan kicauan tetangga atau sebab karena seakan-akan tidak ada hasilnya kita tak tahu tidak tahu apa yang Allah siapkan kepada kita orang nyari ilmu tak paham kecenderungan lebih banyak tempat orang nyari ilmu cepat cepat paham ngobrol usaha nganggui untuk tidak paham itu pahala yang berbeda yang tidak dia dapat yang tidak didapat oleh orang yang mudah paham jangan, mudah putus asa, jangan mudah berpaling hanya dengan karena tidak ada efek eh, apa positif dalam diri kita sebelum kita mencari ilmu. Apapun orang kalau sudah ada di pondok pesantren dapat ilmu nggak dapat ilmu itu di satu hal, satu keutamaan, suatu pekerjaan yang dicintai yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Final ilmu apalagi berhenti mencari ilmu hanya karena putus biaya itu nggak masuk akal kalau niatnya baik mau niat terfokus nyari ilmu pasti tolong ibu Allah subhanahu wa taala ilma maka sungguhnya ilmu idah dah sama jika masuk apa ilmu asam pada pendengaran nafa'ahu pasti akan memberi manfaat apa ilmuhu kepada sam yauman pada suatu hari nafa akan memberi hu kepada muta'alim yauman pada suatu hari tak manfaat Satia mungkin setelah beberapa tahun manfaat pada orang yang tak apal apal ayat kursi tahu cahat kursi remanti. Setelah beberapa tahun, eh serang ben orang pas eh ngak ayat kursi mati, pas ibu cahat ayat kursi ayat kursi, pas temuan apa mental orang si nyerang ya. Tahu saat dia faham nak mati. Orang dah lama tak tahu kau mati. Subhanallah. Karena li'annal ilma la yudayi'u ahlah karena ilmu tidak pernah menyia pemilik pemiliknya. Wakada amila bima alima walam yatruku. Wakada ida amila maksudnya. Ilmu tatkala masuk kepada pendengaran pada suatu saat pasti akan memberi manfaat. Apalagi begitu juga ilmu jika amila, umila. E, Ida, jika 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 mengamalkan siapa muta'alim bima dengan ilmu alima yang dia ketahui walaupun sedikit walam yut walam yatrukuh, dan tidak pernah meninggalkan siapa muta'alimhu kepada ilmu pasti bermanfaat walaupun sedikit. Kamakola sebagaimana yang telah sabdakan Baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa sabdanya, malayutrakullu layutrakullu malah, layu ilmu yang tidak dia bisa jangkau, kullu maksimalnya, ilmu tidak bisa dijangkau, layutraku jangan ditinggalkan kullu apa semuanya Target alim fikih, alim nahwu. Alim ba'ta terjet engkok tu jadi al-arif billah. Saya kenal ke Allah. Maka tak takrif arif kun ta'u fikih kun ta'u apa ya, tausahane ajari ilmu agama tak padha ya Jangan begitu. Kalau kita mau mau menuju kepada 100% setelah Allah berikan 70%, cek ngumpul ke Allah boleh tak dapat 100%, akhirnya 70% dibuang sia-sia. Sia-sia. Latensi 70 itu akan sampai pada saatnya kepada 100%. Hanya hanya saja masih belum saatnya. Mala kullu la yutrak kullu. qala Nabi sallallahu bersabda siapa Nabi Muhammad SAW alaihi man amila bima alima wa rasulullah taala ilma ma lam ya barang siapa man amila barang siapa orang amila yang mengamalkan siapa man bima dengan apa apa alima yang dia ketahui siapa apa ma warasau makan mewarisi U uh, kepada man Allah subhanahu wa taala ilmama mengetahui pengetahuan lam yaklam yang pernah per, tidak pernah diketahui sebelumnya. Uh, Husnul soal memperbaiki pertanyaan. Wa yusin, wa yusin soalahu hendaknya memperbaiki siapa muntalim soalahu pertanyaannya. Bagai lebih utama mana sholat dengan puasa kiai? Ya, atanya fi tahu, boleh saya jawab, jawab. Pertanyaannya saya salah. Jadi pada pada kau lagu, ini jadi pada pada utama. Karena tatkala itu dijawab lebih utamaan puasa, pasti tak dek Lebih utamaan sholat, pasti puasa dek kita. Pertanyaan dari pertanyaan dari pertanyaan, dari pertanyaan dari kualitas pertanyaan seseorang diketahui kualitas pengetahuan seseorang. Mula pertanyaan salbut, dia ya berarti pengetahuannya salbut. Mula pertanyaannya rumit, ya berarti orang yang anu lah banyak mendalami ilmu. Ben Ustad tidak tanya aki pertanyaan rumit, roa senang, karena tertantang. Kangku untuk menambah ilmu Ustadnya. Oh ternyata kok teka Ustad, saya kita tahu jawab pengkau bukan berarti harus menjawab dari kepalanya agak atau, atau bukan berarti jangan banyak bertanya <laughs> nah, itu kan Ustadz nggak mau anu apa Ustad si tanda maju jadi ya. karena mau ditanya aku tak tahu jawab pas ekonci pertanyaan ya, Ustadz Ustad yang tidak mau maju maka nasihatil Habib Alwi Ali ya, sering dengar wah. arwah salah satu dari penyupot beliaunya itu ngarang kitab sampai lebih dari terlalu lobo ketap yang digarang sekarang karena banyak pertanyaan dari 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 santrinya jadi ditanya tak nggak tak tahu kok nyari kok ngaji ada aja dulu laku jawabnya aja pertanyaan boleh kalau begini oh yang tak sampai beliau itu menguasai banyak ilmu karena terdorong oleh banyak pertah pertanyaan orang yang guru mau ditanya berarti guru pemalas jangan menuntut muridnya menjadi murid yang bersungguh-sungguh jika dirinya tidak bersungguh-sungguh tanya akifela rute buru la ilaha illallah hmm? usna suali maka sesungguhnya bagusnya pertanyaan itu adalah nisful ilmi separuh ilmu wasu'alu miftahu khazainil ilmi bertanya itu adalah kunci gudang-gudangnya ilmu fa sudur ulama maka kaza dada para ulama khazainul ilmi itu adalah gudang-gudangnya ilmu al ilmu la sudur al ilmu fis sudur la sudur ilmu itu yang ada dalam dada dalam hati seseorang bukan yang ada di di deretan kertas-kertas yang dari dalam kitab-kitab. Uh, tahu Abu Abah maka membuka siapa muta'alim Abu Abah apa pintu-pintunya Khazain yang berupa afwahum uh, mulut-mulutnya para rijal bisuali dengan cara me me menanya anhum kepada mereka tapi ada adabnya jangan bertanya kecuali diberi waktu untuk bertanya. Jadi para pansi kasih kenerang aki atanya tanya, tanya, Kekerelang keterangan Ustaz. Tadi kalau dibuka bertanya, terus tanya. Tanyakan sampai mengerti. Maka karena apa, orang itu malas bertanya kecuali satu apa sebab tidak paham. Atau yang kedua sebab dirinya bisa paham walaupun merasa dirinya bisa paham walaupun tanpa bertanya. Padahal jika ia bertanya dia akan mendapat jawaban langsung. Tak mau emosi nyari ya, dan lain sebagainya. Al ilmu fisikor ilmu di masa kecil wajib dan wajib alal muta'alimi atas pengajar pencari ilmu bukan pengajar pencari ilmu wajib. Apa olehnya mengaj menga menga mengaji fisikorihi mulai sejak dini Uh, ya taala mabada olehnya mencari ilmu fisigorihi di masa kecilnya muta'alim qabla al sebelum baligh au ba'dahu atau setelah baligh fa fil hadisi dikatakan dalam hadis masalul ladhi ta'allamul fardha Perumpamaannya uh, oh, seseorang yang belajar ke wajib barang yang wajib fisikorihi di masa kecilnya aladi kalwasmi ala sokroh seperti seperti melukis alas sokroti di atas atau kalau asmi seperti mengukir. E, seperti mengukir alas sokroti di atas memahat ukiran. Kalau asmi seperti memahat ukiran alas sokroti di atas batu besar. Ainaks mengukir alal hajari di atas batu. Kamakila sebagaimana dikatakan al ilmu fisikori mencari ilmu di masa kecil karena naksi alal hajari seperti mengukir di atas batu maka kuat tidak mudah berubah. Kamamarro Maro sebagaimana keterangan yang telah lewat Wal ilmu kibari mencari ilmu di dalam di masa tua akan naksi alal Madari seperti melukis atau bergam menggambar alal Madari di atas tanah tidak datang abu tertutupi lukisan itu. Bila datang banjir, hilang lukisan itu. Walladiyya ta'allamu fil kibari. Orang yang belajar di masa besar, di masa tua. Kalladiyya tubuh alal ma'il mutajammid. Seperti menulis di atas air yang dibekukan. Alias di atas air es batu. Salah tak bisa. Tak bisa nulis. Ya, tak ada oleh. Fa'innahu maka sesungguhnya Uh, ilmu yang ditulis di atas es batu ya zulu itu hilang sarian secepatnya. Di saat menulis sudah hilang. Ilhamayah dihilah kecuali orang yang telah beri hidayah tu kepada man Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna hulamani ali maka sesungguhnya uh, ilmu itu tidak ada cegahnya untuk sampainya hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali ingat Hajar, rojana, cari tanah Ibnu Hajar rojak najar di masa tua. Diberi bukaan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan TV menghafalkan Al-Quran itu mulai dari umur 40 tahun. Beliau sebelum wafat, eh, 40 tahun apa 70 tahun, Alam. Pokoknya beliau wafat, teriak karya, karya sajjus salah. Hatama karya sajjus Jadi masa tua bukan alasan untuk kita berhenti bela, belajar agama. Abdi di nampun tua ya tak aduh Itu itu caca-caca orang malas itu. Masa dile tua kabdi lagi aduh moduk Banyak di, di, sebagian kalangan apa orang Jawa itu walaupun umur 40, 70 tetap ngaji ya maknai bakun. Banyak. Orang-orang saya tak ngerti kadang mula tua berarti kau tuh alako, kau tuh fokus kalau kau tidak alako alako ngaji ngah ngaji. Teka kiai saya murok ya Allah, kok iya. Ngaji ngaji. Wong kita ngaji minal mahdi ilal ilal hadi Ngaji kok lebat sabo bisa. aja lebat tegangan bisa. Banyak cara kita untuk bisa mengaji. Al ilmu dolatul mukmin. Ilmu adalah barang cariannya orang mukmin. Harta karunnya orang mukmin. Wajib dan wajib apa olehnya? mengajar siapa a ah, mengajar belajar wajib wajib dan wajib apa olehnya belajar siapa al mutalim mingkul alimin sogirin dari setiap orang alim sogirin yang kecil wakabirin dan yang besar wongonin dan kaya wafakirin dan miskin tak usah pilih pilih guru pada imam syafi'i awal lah tak teron di guru soki berarti jirah hubud dunia kok tak teron di guru hubud dunia mereka tak hubud dunia Akhirnya nyari guru-guru saya kiri-kiri. Nyari guru-guru saya mis. Saya miskin. Pas hitung saat. Eh temu. Eh si Imam Syafi'i jadi ben guru. Nah akhirnya Pak Kon ben Imam Malik. Kang untuk mengantarkan satu peti hartanya kepada Syekh Sauri. Abu Sur. Kepada Syekh Abu Sur. gurunya Imam Malik. Tilai buka ternyata satu peti itu isi masju hati Imam Malik dia gaya na di ternyata bunyinya emas. Karena Pak Kon ben guru mangkat. Setelah sampai ke Abu Sur ternyata Abu Sur itu adalah orang yang kaya raya. Emas sah Arya sagudang emas kepi. Ngocak ke Imam Syafi'i. Iya re beki-beki ka rua, beki ka fuqara rua, ya beki kaya tim rua, ya beki. Akhirnya e baca isi hatinya Syafi'i, Syafi'i. Cinta dunia itu bukan berarti harus kaya, tidak cinta dunia berarti harus miskin, enggak tak ada iya. Engkau tak kau banyak dunia kau tak cinta. Umat Allah Allah pun cut kapi setiap kian, kau tak awal buat. Ada dunia pun tak tekuk safi, ada tak ajaran jauh kah yang berhak. Karena tekuk engkau jadi ajalan kau saya berhak, saya tak saya miskin miskin. Eh bagi karena engkau tak kau, tak kau kau nukah emas ada pun tak ajaran kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Itu pun ria safi itu tekuk bukan orang yang bertanggung jawab tekuk bukan orang yang kenal ke allah maka kun eka kebaik untuk memuaskan di diri hedon Kaku untuk apa memuaskan diri pokoknya abad nyaman apapun tak ada arga dua ratus beli nak ecual telo juta situ ngapa kun 200 ratus mili setelo juta karena gengsi <tuh> banyak satia satia saya saya apa terarahkan ke sana. Hidon, pokoknya pokok nyaman. Jadi eh, pengarahan hidup kepada hidon, jadi ya hidonisme semakin marak. Lako tar, apa asakola tarjetna lako, lako targetnya apa? Maklet terpenuhi kebutuhan diri dan keluarga tak mikir ya, tak ya curi mikir tetangga, tak ya jari mikir ya boleh mikir orang yang sedandik, tak ya curi. Pokoknya laku abuk nyaman, laku abuk nyaman, hanya segitu. Jadi jangan salahkan kalau umpama umat sakabun ini jadi umat kapitalis, materialistis. Pokoknya beda WC, wani biro, ada ya. stangkib dan jangan merasa angkuh min ilmi dari meraih ilmu, dari mendapatkan ilmu dari orang miman huwa ad, adapun orang adna lebih rendah halan keadaannya minhu dari mutalim. Teka Amaling kan kok pernah saya sampaikan ceritanya Abu Hanifah yang berguru kepada maling sapi itu. Berguru kesabaran, ketabahan. Belajar ketabahan, kesabaran. Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada orang yang tua rentah bagaimana cara membedakan anjing laki-laki dan perempuan. Imam Ifa juga pernah ditegur oleh anak kecil yang masih belum balik. Bahkan Sayyidina Hasan al masai itu pernah berkata, termasuk dari guru saya, anak-anak. Bagaimana ceritanya, sih? Di satu saat saya itu mau pergi ke teman saya. Setelah sampai ke rumah teman saya, saya ketuk pintunya, pintu rumahnya. Akhirnya dibuka oleh anak kecil, dia bilang ayah saya lagi pergi Akhirnya saya Katakan kepada anak kecil Wahai anak, sampaikan kepada ayahmu Hasan al-Masad telah sampai ke sini Mau bertamu kepada ayahmu Iya Iya Syekh Hasan al-Masad Terima kasih wahai Kiai Hasan al-Masad Padahal Syekh Hasan al-Masad tidak Menyebut dirinya Kiai Tiba-tiba oleh anak kecil itu menyebut Oh subhanallah Berarti anak ini tahu mendapatkan kalimat pada tempatnya setelah sampai kepada ayahnya ditanyakan kemarin ada anak kamu nyampaikan iya kata anak saya Syekh Hasan Al Masad menghaturkan salam Kepadamu ayah dan kemarin sampai ke sini oh, padahal saya nggak menghaturkan salam sama anak kecil itu dihaturkan salam berarti dari tingginya ahlaknya anak kecil itu akhirnya Syekh Hasan Al Masad belajar hal itu kepada anak kecil tersebut apapun kebaikan keluar dari manapun ambil hudil hikmata walau min fahikal bin ambillah hikmah walaupun dari mulut anjing Final ilma maka sesungguhnya ilmu dolatul mukmin itu adalah barang carian orang mukmin akhodah mengambil siapa orang mukmin kepada dolah. Hai tuh wajadah dimanapun menemukan siapa mukmin kepada dolah. Wajdan begitu juga al ilma dapat ilmu sababun najati adalah sebab kesuksesan, sebab keselamatan, sebab keselamatan min sub il jahli dari buasnya kebodohan. Waman ada pun siapa orang tolaba yang mencari mahroban jalan keluar atau pelarian min subin dari kejarannya hayawan buas yuhliku yang memakan mematikan apa subuhku kepada man maka layu farik tidak akan membeda-bedakan siapa man baina mursidi sarib di antara orang yang memberi petunjuk orang yang mulia awil hakir atau orang yang hina ilal mahrobi kepada jalan keluar umma wabuk tabung pun macan tabung hari harimau pasti boleh benar nak kena kini buruk ya nak anak kini omat tahu atau masih kakan dua anak. Parpan buan genting dia. Engkau remun pasti capo buan macan kok mate. Sapa bisa malah torok atau torok? Torok. Nak anak kini. Ahli maksiat. Boleh yang toat. Woi torok kepi torok. Seperti yang Selamat. Jika begitu keadaannya. Maka. Apapun yang bisa menyampaikanmu. Kepada Allah yang bisa menyelamatkan menyelamatkanmu dari dari jalan ke neraka dari apa dari buasnya ke, kebodohan siapapun yang memberitahukan kepadamu kecil atau besar kaya atau miskin maka teri terimalah wakadalika begitu juga yajibu wajib li mahrobi mahrabi bagi orang yang ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar <kepadu> il jahli dari buasnya kebodohan Allah yufarik bainahuma olehnya tidak membedakan antara syarif dengan ha hakir. Uh, Al-jid wal muadabah kesungguh-sungguhan dan keaktifan. Wajib dan wajib alal muta'alimi atas orang yang mencari ilmu. Al-jid apa bersungguh-sungguh wal muadabah dan aktif wal mulazama dan menetapi. wal <Sessizukat> al-mulazamah dan menetapilah ditoleh binuntut daripada mencari ilmu wa ilaihi dan kepada hal itu al-isyaratu adapun isyarah fi qoulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala <Sessizukat> wal ladzina jahadu fi na'lanahdi subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin wal ladzina jahadu adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh yang berjuang siapa alladzina fina di dalam mendapatkan ridhoku fina di, di pada di dalam berjalan menujuku lanah dia maka akan memberi petunjuk siapa aku benar-benar sungguh-sungguh akan memberi petunjuk siapa kau hukum kepada mereka subulana pada jalan-jalan menujuku wa inna allah sungguhnya allah lama al musinin selalu bersama dengan orang-orang yang baik kama kaulan nabi yang alisolatul salam sebagaimana Bersabdaan nabi siapa baginda nabi muhammad saw Mana ada siapa orang tolaba yang mencari siapa man saya sesuatu wajah dan bersungguh-sungguh wajah maka akan menemukan siapa man kawan ada ada siapa orang koro yang mengetuk baban pada pintu walaja dan mendesak siapa orang walaja akan masuk siapa man man Adapun siapa orang tolaba yang mencari siapa man saya sesuatu wajah dan bersungguh-sungguh dalam pencariannya wajah akan menemukan siapa man Waman ada pun siapa orang korang yang mengetuk siapa man baban pada pintu walaja dan mendesak siapa man walaja akan masuk siapa man kila dikatakan wikodri luma tata, kodri, dengan kadar usaha upayamu uh, atau usaha dengan kadar perjalananmu untuk mendapatkan sesuatu tanah akan mendapatkan siapa kamu ma pada sesuatu tata mana yang menginginkan siapa kamu terhadap ma fainal ilma maka sesungguhnya ilmu kanzun ialah harta terpendam la yahsul yang tidak bisa didapat la tidak bisa didapat apa akan zut illa bil kecuali dengan susah payah fa man lam yasbur orang yang tidak sabar ala masakotil ilmi atas susah payahnya mendapatkan ilmu saatan satu jam saja Yap, kau makan terus-menerus, fitur dulu matil jahli berada di kepetangan-kepetangan kebodohan abadan selamanya. wajib dan wajib fitah ilmi di dalam mendapatkan ilmu. Min sa'i salah satin dari kinerja tiga orang. Min sa'i salah satin dari kinerja tiga orang. Pertama, almu alim pengajar, Wal murid wal ab dan ayah ingkan hayan jika ada apa ab hayan masih hidup. Wa idha faqada wahidun ilmu dan jika hilang salah satu di antara tiga itu maka hilanglah ilmu. Faqada maka hilanglah al ilmu apa ilmu. Wa dan wajib ikhtiar waktil hifdi memilih waktu menghafal. Wa yajibu dan wajib alal mutalimi atas pelajar, atas siswa, atas santri, wajib apa? Muadabatu tarsi. Muadabatu tarsi mengaktifkan mengaji. Mengaktifkan mengaji. Watikroru dan mengulang-ulangi fi awalin laili di awal malam wa akhirih dan di akhir malam. Fa nama bainal sesungguhnya waktu di antara maghrib dan isya' wa waktu syahr dan di waktu sahur waktu, waktu mubarak ialah waktu yang diberkati paling cocoknya menghafal adalah setelah subuh sebelum subuh atau setelah subuh Muntrocekah hafalan dihafalkan sebelum tidur dan diingat setelah bangun tidur kok lambat apa lagi malah jadi kata ya? tekak tek berapa tahun tidak baca nggak boleh jadi sebelum tidur Ibecak sama ada cek ketik kayak ngai. ini. awalnya pas ikan -e ceng ben cak nyabe sambil macah sanukri uka falah, tansa sanukri uka falah, tansa san tapi tongkale cak nyabe -ba. puru pasti -e, nyabe illa masya Allah kila dikatakan ya toliban ilmi basiril waraa waraa a, waraa a waraa wara a wajani bin nauma mawat shabi'a. syabia wadom alat darsi la tu farikuhu innal ilma bid darsi ko ya talibal ilmi ba ya talibal ilmi ba Ya talibal ilmi bashiril waraa. وجاني بالنوم واترك الشبيعة ودم على الدرس لا تفارقه فإن العلم بالدرس فإن فإن العلم بالدرس قام وارتفع Wahai pencari ilmu basiril waro'a ah, memakailah kamu al ah pada sifat waro' ah. Wajani bin nauma dan menjauhilah kamu an nauma pada tidur Watrukis syabi'ah dan meninggalkanlah kamu syabi'ah kepada kenyang Mangkana apa Monsantre rekotu meninggalkan empat mim apa empat mim kasrotul kalam banyak banyak aja Aja kalam mim di kan. Cowi kasrotul kalam, caknya banyak aja. Kasrotul manam, caknya banyak teh. Teh itu. Kasrotul toam, caknya banyak ngah. Akan. Terus apa boleh? Kasrotul kalam, kasrotul toam, kasrotul manam. Beda boleh boleh hitung. Lupa Haji harus dikurangi. Uh, Wadum dan terus menerus salat darsi atas pelajaran latu farik jangan meninggalkan jangan menjauhi siapa kamu kepada dars final ilmu wasunya ilmu bidarsi itu dengan belajar Koma akan tegak fa'ad dan terangkat apa ilmu. Wajibun wajib alal mutalimi atas mencari ilmu ahli himmah. Apa cita-cita? Keinginan yang keinginan, cita-cita al-aliyah itu yang tinggi. Fil ilmi di dalam ilmu, dan selainnya ilmu. Final mar'ah sungguhnya seorang yatiru akan terbang. Bihimmati dengan keinginannya man mar'u. Kata ini sebagaimana burung yatiru yang terbang bijanahahi. Dengan kedua Uh, sayapnya toir. Wakilan yang dikatakan ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala kiramil makarimu. Ha, sesuai kelaban dekat ala qadri ahlil azmi. Sesuai atas kadar. Tekadnya pemilik tekad. Ta'ti al-azaimu akan datang apa kekuatan-kekuatan tak tidak akan datang ala qadril kirami sesuai dengan kadar kemuliaan seseorang. Al makarimu apa beberapa kemuliaan-kemuliaan. Wama ma kanat lahu adapun jika ada lahu bagi tolebil ilmi himmatun apa cita-cita walam dan tidak ada lahu bagi ilmi apa kesungguh-sungguhan atau sebaliknya au kana ada kesungguh-sungguhan walam takut tapi tidak mempunyai cita-cita yang tinggi fala yahsul lahu minal ilmi laqil maka tidak akan mendapatkan bagi mutalib ilmi al dari ilmu illa qalil kecuali sedikit At-taqwa fi talabil ilmi taqwa di saat mencari ilmu wa yajibu dan wajib alal muta'allimi atas orang yang mencari ilmu as-shalah wa taqwa, apa bagusnya hubungan baik dengan Allah baik vertikal atau horizontal baik dengan Allah atau dengan makhluk Allah dengan sekitar wa taqwa dan takwa fa ilma maka sungguhnya ilmu layak yahsul tidak hasil tidak didapat illa biha kecuali dengan takwa fa innal hasil bil fasqi wal fujur sungguhnya ilmu yang dihasilkan dengan kefasikan dan kejahatan lah yang fa sahiba tidak akan memberikan manfaat apa ilmu hasil bil fasqi wal fujur Sohibahu pada pemiliknya kadang-kadang orang yang riak cerah cerdasa tapi dengan cara yang tidak didoi oleh al Allah. Allah. Bodoh saya kui cara-cara saya pencerdas tapi bukan cara. Maka jadi kalau kefasikan kejahatan. Ajar ya biasa tak manfaat. Teroleh nilai fokus, ngocol mal amalan sekian bakto ujian jawabannya padang ya dan mata kan ada yang aja tak manfaat je tapi si manusia aja rongku tak ngukui marajeria marajeria cekak ilmu boleh ab pas sampai bisa teramalkan oleh dirinya. Walayyukhlisuh min dulu jahli ilmu yang tidak manfaat walayyukhlisuh tidak akan menyelesaikan apa ilmu yang manfaat hu kepada man min dulu jahli dari beberapa petangnya kebodohan. Bali wajib bahkan wajib alaihi atas muta'alim apa olehnya ayamal mengamalkan siapa muta'alim bima dengan ilmu alimah yang mengetahui siapa muta'alim. Hei maksudnya santri ialah man orang Allah di yaman idazda dan jika bertambah ilmu apa ilmunya Allah di bertambah takwahu apa takwanya Allah di hatayakun minal melfezin sehingga menjadi di di, 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 dua rumah ayat dunia akhirat minal faizin ialah termasuk golongan orang-orang yang sukses orang-orang yang beruntung ah. asyukru As alal al ilmi mensyukuri ilmu asyukru As alal ilmi mensyukuri al dan wajib alaih atas muta'alim asyukru apa mensyukuri lima hasil pada apa yang mendapatkan lahu bagi muta'alim dari ilmu kalau Abu Hanifah tak berkata siapa Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Inna madrakul ilma bil juhdi wa syukri. Inna uh, Inna hanya saja adrakul mencapai siapa aku alilma pada ilmu bil juhdi dengan kesungguh-sungguhan wa syukri dan mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri ilmu? Kita mendapatkan ilmu cara bersodakoh. Maka cara mensyukuri ilmu tersebut dengan mengamal, mengamalkan. Tidak cukup hanya mengamalkan, tapi menjaga bagaimana sekiranya kita terus mengamalkan ilmu itu. Cara mensyukuri ilmu. Satu. Nomor dua, cara mensyukuri ilmu. Menyampai, menyampaikan kepada yang lain. Yang ketiga, berharap amalan dan penyampaiannya tersebut diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wa waqaftu ala ilmin qultu alhamdulillah jika telah paham siapa aku kepada ilmu wakaf dan sampai siapa aku ala ilmin atas satu ilmu Kultu aku berkata alhamdulillah Fasda, ada maka bertambah ilmi apa ilmuku walayak tamid dan jangan bersandar ala nafsihi pada dirinya sok penter sok gampang paham akhirnya lainnya belajar aben tak belajar tedung kok laku bisa jangan menyandar pada dirimu kamu yang mencerdaskan Allah Allah bisa saja mencabut seketika ilmumu, seketika kecerdasanmu dicabut, bisa saja. Walaya tamid dan jangan bersandar nafsihi pada dirinya sendiri, dirinya atolib, dirinya mut'alim waklihi dan akalnya mut'alim tamid, wa itawakal. bahkan bersandarlah siapa mut'alim wa, wa tawakal Allah, kepada Allah. Wa, itlubu, wa itlubu. dan berharap siapa. Al-Muta'alim, al auna pertolongan minhu dari Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka adapun man yatawakkal 'ala Allah hasbu, maka adapun Allah hasbu itu sebuah kecukupan kepada man wa yadiran akan beri petunjuk siapa Allah kepada man ila siratin mustaqim kepada jalan yang lurus qala nabiy ibrahim sabda siapa nabi Muhammad SAW. malam yatawarra fi al ta'allumi barang siapa yang tidak bersifat warak fi di masa belajar nyaman ibtala maka akan menguji hu kepada man Allah jawab Allah taala bihda salah satu yasia dengan salah satu tiga ujian yang pertama imma ayumi tahu fi syababi olehnya mematikan atau mewafatkan siapa Allah Subhanahu wa taala hu kepada man fi syababi di masa muda nyaman au yuki ohu firrosatik atau Allah jatuhkan dia firrosatik pada tempat atau tempatkan dia yuki ohu menempatkan siapa Allahu kepada dia Firosatik di tempat-tempat yang jauh Di perkampungan-perkampungan yang jauh Awal yang tak lihat atau menguji siapa kepada man sultan Dengan tunduk kepada pemerintah Atau orang yang punya jabah, jabatan Akhirnya jadi orangnya pemerintah bilang. Famah makana talibul ta ilmi awra. Uh, selagi ada talibul ta ilmi yang mencari ilmu awra. Itu lebih memegang kepada sifat wara. Karena ilmu maka ada ilmu apa ilmunya talibul ta ilmi. Amfa lebih amfa. Wa ta'alum aisyar. Uh, dan belajarnya lebih mudah. Aisyar lebih mudah. Wa fawaiduhu aksar, Tapun faidah ilmu yang dia dapat lebih banyak lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hmm. Wa yajibu alaihi dan wajib alaihi atas mutalim. Apa olehnya istamilah Menggunakan siapa muta'alim Ma yujli buddaka Apa saja yang merangsang kepada kecerdasan Wa yadfa'un Dan menolak kelupaan wal kaslan Dan apa kemalasan Fa inna zawalit bin Sesungguhnya hilangnya ilmu itu Dengan lupa wa aslun nisyan Dan adapun cikal bakal Cepatnya lupa itu adalah dengan maksiat Ya tawalladul kaslu minkasratil bulgham terlahirkan kemalasan itu dari banyaknya lendir, Wali dari kaki karena itu dikatakan Indonesia, mingkat sotil bulgham. Sesungguhnya banyak lupa itu terlalu banyak lendir, wakasrotul bulgol, mingkat surbil bilma dan banyaknya lendir itu dari banyaknya minum air, surbil surbilma mingkat sotil akal dan banyaknya minum, banyaknya minum air itu karena banyak makan. Fatarismaka padahal berhati-hatilah kamu dari itu semua. Asia turi Tunisian sesuatu sesuatu yang menyebabkan lupa wakadalika. Begitu juga aku makan apel alhamid yang kecut. Uh, makanya rocek rokan nyamanan saya kecut kecut. ilal maslub dan melihat kepada sesuatu yang disalib. wa uh, alwahil kubri dan membaca tulisan-tulisan di nisan-nisan kuburan. Coba macaan makan lebih baik. Nisan itu jangan ditulis-tulis gitu. Mari saya <kanner> karena menyebabkan lupa. Wal murur baina jimal dan melewati runtutan deretan-deretan deretan unta yang berjalan bersama-sama. Kadang badan rombongan unta-untai, unta-unta-unta-unta-unta-unta-unta.

Tedungan sila tedungan malas-malesan bekam, Bekamnya dina. Enak itu menyebabkan mah, malas. Wa ma'kulul adapun makan roti yang kering wa zabib ataupun kismis alaljuk di saat lapar. Fa maka keduanya itu akan memutus lendir. Maka dalikas siwak begitu juga siwak Fa'inahu yukalilul yuqalilul mau menyedikitkan apa siwak albogam pada lendir itu dan akan menambah kecerdasan dan menambah hafalan walfasohah dan ke kefasihan wakadali koi dan begitu juga memuntahkan memuntahkan lendir ada ada kan sekarang apa terapi itu terapi apa namanya gara gara ya ah gorok bodoh apa kurah Oh, gorok. gurah ya gurah. Daripada iya dikasih aduk. Itu alqayk maksudnya. Wamatori kutak lilil akli adapun cara menyedikitkan makanan. Gimana? Diet, diet, diet. Kata orang Arab diet. Tidak ada diet yang lebih baik daripada olahraga. Orang kalau aktif olahraganya makan 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 apa saja akan jadi otot, tidak jadi lemak yang terpenting bukan menurunkan berat badan tapi menurunkan lemak badan berat badan mun otot kepi muni kurangana iya sakit segini kurangana yang harus dikurangi itu adalah lemak tekak koros mun urat uratnya sedikit ototnya sedikit lebih banyak kepada lemak Wa fi fi Yaitu merenungi pada manfaat-manfaatnya sedikit makan Ata'amul Merenungi pada manfaatnya Manfaat-manfaat sedikit makan ya, adapun manafi Asihatu ialah Kesehatan Wal ifah Dan Tidak mudah butuh pada orang Sifat itu sifat yang tidak mudah butuh pada orang. Kemandirian lah. Walisar dan mempunyai sifat yang apa? Mempunyai sifat yang mudah mendahulukan orang lain. Jadi, jadi aku tuh beri aing. Tak cukup. an beri aing jadi ada es batu nanti terlepas aingnya mau tidak ada aing ngajak beri jadi ya perjoma kila dikatakan farun summa aron summa aron shako ulmar imin ajlid toami maka apa tercela lalu tercela lalu tercela celakanya seseorang disebabkan makanan Wa ku asbabil hifdi adapun paling kuatnya sebab-sebabnya hafalan. Al jaddu bersungguh-sungguh al mudhabatu dan aktif wa taqlilul ghidai. Oh taqlilul ghidai menyedikitkan makanan wa salatul laili dan salat malam wa qiraatil qur'an nadron membaca Al-Qur'an dengan mata. Wa qila dan dikatakan laisa sayyun azyadu fil hifdi min qiraatil qur'an nadron. Tidak ada satu pun yang lebih nak menambah pada hafalan daripada membaca Al-Quran dengan melihat. Wa itulabul al-ilma al yaum al-isnen. Wa mencari siapa al Orang yang mengaji al-ilma pada ilmu di hari Senin dan di hari Rebu dan hari Kemis dan hari Jumat. Fa'innahu ta'isirun lahu karena hari-hari itu adalah mempermudah bagi pencari ilmu. Hakadaruya. Begitu yang diriwayatkan dari Saya dina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dakarahu menyebutkan siapa Anas hu, kepada keterangan tersebut fil khulasah dalam kitab khulasah kalau nabi berkata siapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa apa saja mamin min apa apa ma tidak ada dari apa saja yabda yabdau yang didahulukan yang dimulai fi yaumil di hari debu illa wakatama kecuali telah disempurnakan telah sempurna hakada begitu fa'ala Abu Hanifah radhiyallahu telah melakukan siapa Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wakila dan dikatakan inna Yusuf alhamdani Yusuf alhamdani waqafa amalin min amal khair la arbi'a memberhentikan setiap pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan baik hila yaumil arbi'a sampai hari Rabu artinya tidak memulai pekerjaan baik kecuali memulai hari Rabu wadzalika anna arbi'a hal itu karena sungguhnya hari Rabu yaitu yauma khalaqallahu taala fihi nur hari yang mana Allah menciptakan cahaya. Allah. Yauma khalaq Allah hari yang menciptakan siapa Allah Taala? Fi di dalam hari Arba'ah nur pada cahaya. Atikraru Rasul Hifdi mengulang-ulangi adalah pangkal hafalan. Wa ma qadru sabki adapun kadar berkompetisi dalam belajar. Wa ma qadru sabki adapun kadar berkompetisi dalam belajar Fayam bagi maka sayugiyanya maka syaratnya lil tadi bagi pemula ayakuna apa olehnya ada qadru ma kadar olehnya memungkinkan dobduhu apa pengaturannya bil ada dengan mengulangi marotan hanya sekali atau marotannya atau dua kali Buayazi dan ditambah kalimatan bimik dari satu kalimat dengan kadar bikod dengan kadar sesuatu hasola yang hasil hiftuwa hafalannya mutadik bila masakoh dengan tanpa kesulitan. Kira dikatakan astabku harfun wa tikraru alfun. Pelajaran baru. kom, kom, kom kompetisi pelajaran baru itu hanya satu huruf saja. Alias menambah pelajaran baru itu jangan banyak-banyak. Tapi mengulanginya yang harus seribu kali. Nah ini ini masal. menambah ilmu banyak banyak kor ulangi terus, kor kengkang ken, terus. Wayukarilu sabkul amsi dan diulang-ulangi sabkul amsi apa pelajaran yang kemarin khom samarot lima kali wasopkol yom dan pelajaran yang sekarang yang sebelum kemarin empat kali arba almarot wakada dan seterusnya ila wahidin sampai satu k satu kali al yom ala di kobra ansi arba almarot setiare satia oh ada saya beri lemak aleh Saya beri anda pada saya beri hari apa hari Kamis ya Lima kali hari rabu berarti pakah pelajaran saya se hari selasa berarti telah kali pelajaran saya se hari senin berarti duka. duga duga kali pelajaran saya minggu berarti kalian terus belajar ya. dekik sampai saya se saya -se senin kali sa kalian sampai saya se selasa kali saya wajib dan wajib alaihi atas Muta'alim alim ayukarulam mengulang-ulangi Kasiran sebanyak sekali. banyak-banyak mengulangi ba'dal hifdi setelah hafal. Fa jiddan. maka sungguhnya hal itu memberikan manfaat sangat. Uh, Qala hamad Ustaz Abi Hanifah Ustaznya Abi Hanifa berkata rahimah taala, "Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi hamidi." Eh, uh, uh, ilma berkhidmatlah kamu kepada ilmu khidmatal mustafidi sebagaimana khidmatnya orang mengambil faedah. Wa adim darsahu dan efektifkanlah darsahu mengkaji ilmu itu bifi'lin hamidi dengan melakukan pekerjaan yang terpuji. Wa idama ma hafidta sa'an a'idhu jika menghafalkan siapa kamu sa'an pada sesuatu amalan, a'id maka mengulang-ulangilah kamu kepada sa'an, summa aqidhu laku kuatkan hu kepada sa'an menguatkanlah kamu kepada sa'an gha ya tatak gha ya tatak gha ya tatak kidi itu gaya tak 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 itu ada taknya seharusnya bukan gobayatul akidi go ya tak kidi ini yang ngetik ini nggak ngerokok ini Tuma akid lalu kuatkanlah sean pada sean gaya tetak sekuat kuatnya penguatan wala buddha dan haruslah bagi muntaklim minal mudakaroh dari saling mengingat dan mau mudakaroh apa beri saya ke debu telok perkara saya tak boleh lakonin bersantrero Oh, saya beri rongkok, beri setaan, tak nyapok anu. Aronya mana mudah? Otabah, mudah karo. Oh, tak apa. Ajar mudah saya tak nyapok. Oh, apa, saya nyapok. Ayo, tanyaan, yuk, cung jawab. Ini mudah? Mudah Anu, 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 mudah Wal mutorohah, dan berdiskusi. Bapak, diskusi. harian yang can, cian gae. Ambi, Situng re ke korban ke kuyang situng, mun oleh ka petoe. sati sate ada remon pas beda sape, rajin ama Karena terjadi ning Pakistan re kembur re. Bede sape rajin ama rambi. Re remar ya. Apa ke pakun sape apa pakun? Berdis berdiskusi. Wal munadharah dan bertukar pendapat. Oh, mencan kok jeria apa? Eh hokomi sape cereng hadis kanjing Nabi ria. Ya. Tak nyebut Raja keni Ya nyebut sape embi tak nyebut terajak ini tak bisa jajar karena karena apa maksud dari korban itu ya masa kerana fukorok miloka video kinga yang mau ini kami tua aja ya nyaa manusia suki melihat nggak aja ya anu akhirnya apa bentuk dilakukan saling menguatkan pendapat paham ya aja yang mana muna muna dorawal musawaroh lalu tidak ada pak kamu sahurare berarti sudah sampai untuk mencari solu solusi Contoh tidak lama cara saat kita kan tahu kapio koma korban saat yang yang lama capok PM karya penyakit apa paha mulut dengan kaki. Masuk tak banyak sekarang masyarakat diberi daging sapi itu tidak mau. Tekaklah jelas dari sapi saya capok penyakit takut wes wes orang. Maka tidak solusi nari. Ah, nyari solusi lah musawaror ya. Yang mana musawaror berarti nyari solu solusi. Mama solusinya yang muda ya arahkan masyarakat untuk menyembelih kambing. Wah Arya tak ning di desa nyembelih sapi, tempeng mati beri ya. Mati kasakian karena orang sembelih kah ada. Tak beli, nyembelih pun aib. Tak tak susah untuk eh gak gebay. Oh kasih ngakan pas mati lagi Kan musibah je. Wal Musyawarah lihat hari lagi untuk mengungkapkan kebenaran. Wa faidatul mutarahati wal munadharati itu maknanya di atas sudah ada aqwa itu lebih kuat min faidati mujarradi tikrari daripada faidah hanya saja mengulang-ulang. Ulang-ulangi -ulang. tak ngerti kartena, tak tahu apa makna yang terkandung di dalamnya. Waktu tahu wakilan dikatakan al mutarahasaah saling berdiskusi. Satu jam itu lebih baik daripada mengulangi pelajaran satu bu satu bulan wa inna ma tafaqqah Abu Hanifah ta'ala fi kasratil mutarahah Abu Hanifah itu alim sebabnya banyak berdiskusi wal mulaqara dan saling mengingat bertukar pendapat fidukanihi di apa tukunya tukunya Abu Hanifah hina kana bezazan, di saat beliau menjadi petenun ya bazzat itu tukang tenun bazzaz tukang tenun sutra ya Iya, bazas. tukang jual kain. Tukang jual kain bezas itu. Santi sambil jual kain, sambil ikan datangi ikan cana, sambil meroja, sambil anu. Begitu juga saya si Ismail katanya, kan buka toko. Tidak ada orang yang datang ke toko sana kecuali mentanya, mempertanyakan masalah fikih. lalu didiskusi di toko itu. Jadi kundang dengan eh, kasir beliau. Saya jaga mana majar kasir. Saya ingin dengar ke ilmu. Saya ingin dengar ke oleh ilmu. Tapi saya ingin e tarim ini. Saya ingin dengar ke tarim ini. Masa jiduhum. Jadi, acur pasar. Jadi, mesti lebih banyak pembeli. Jadi, ini malah jalan rasa akhir. Saya diajar dengar ke tarim ini. Bukan dukti tak kelar. Ano acur minhaj. Boleh pasar. Pasar rasa jalan salbut. Cak ngucak ya. Apa tak kena. Jadi kebadaan sudah terbentuk. Lingkungan sudah sehat. Marajari. Sehat dalam keagamaan. Sehat dalam. As-safaru fitolabil ilmi. Pergi jauh di dalam mencari ilmu. Wa yusafirul muta'alimu fitolabil ilmi. Ilak bilad. Hendaknya pergi. Siapa pencari ilmu. Siapa pelajar fitolabil ilmi. Dalam mencari ilmu. Ilak bilat. Pada paling jauhnya. tempat al-ba'idah yang jauh walau safar jika musafir jika bepergian siapa muta'allim wa dakhala al-ardh wa masuk bumi kullaha semua bumi di muka bumi ini semua negara di negara ini rajilan dengan jalan kaki walaupun walau safar walaupun safar harus berpergi siapa muta'allim wa dakhala dan memasuki bumi demi bumi semuanya rajilan dalam jalan kaki maka itu berhak untuk uh, seharusnya bagi orang mencari

bisa tak antri. Minat ki ya. Saya tak kira tempat terus saja dia. Dile melewati kapal tasik kan istirahat. Lah masa pasti ajole atas tasik kan tak mungkin. Bisa bayar rono pak pesawat ki ya. Sepeda ne lipat disabet ning barang ro. Tak was numpak sepeda terus ninja. <laughs> Hukia okay, ya diceritakan An Syakik Raimah Ta'ala dari, saya, dari Imam Syakik Raimah Ta'ala Syakik al Sesungguhnya Syakik Kola berkata Lipni kepada anaknya Syakik ana Rajulan Ilan Maghrib Jika ada seseorang bepergian dari Pucuk Timur Ilal Maghrib kepada Pucuk Barat, bukan hanya Sabang sama Merauke Sabang sama Merauke itu kan hanya di Indonesia Dari Pucuk Timur Alam hingga pucuk barat alam wastafada dan mendapatkan faidah siapa didalam, man fisafarhi di dalam perjalanan nyaman kalimatan wahidan satu ilmu saja min alimin dari satu orang alim makultu saya tidak akan berkata inna safaru sesungguhnya perjalanan anakku itu doiun siasi sia-sia tidak sia-sia tetap walaupun hanya dapat satu ilmu makanya aku tua saya tak ngerti oh bangku kuno di sepuluh tahun tadi oleh namun cukcok Oh, berarti bek bek tak pati ngarte. Cang saya rata tak oleh kemudian sapa ora pun panggil gara-gara beku lu bodoh bodo. Ya tak rogi ngirep kula tak mana apa. Ari aku tu pangar tereng tu areng jadi ni mari tak. Jeneng anak tak 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 pernah tak kerasane pondok iki karena ikak rerong bareng tuana. Bojona mun tak pas ramak san-san e pas akeh. La ila illallah. Allah Qiyadhan ni ceritakan Anna hal khalaf bin Ayyub ah, Imam khalaf bin Ayyub Rahimahullah Ta Ta'ala mengutus atau memondokkan Ibnahu ah, Mengutus Ibnahu pada anaknya Khalaf min Bulkhin dari kota Bulkhu Ila Baghdad menuju kota Baghdad Lita'alim untuk belajar Fa'ang faqo alaihi maka memberikan uang alaihi atas anak tersebut 50 ribu dirham oh, 50 ribu dirham Berhempung satu-satunya. 50 dirham. 50.000 dirham. Falama raja tatkala pulang. Siapa anaknya? Kholaf. Kholaf berkata. Siapa kholaf lahu kepada anaknya? Ma ta'lam ta ta apa yang kau pelajari? Kholaf menjawab. Siapa anak? Ta'lam ta tu hadil masalah. Aku telah mendapatkan ilmu satu masalah. Ini masalah. Inna zamanal ghusli subun minat tuhri. Sesungguhnya masa mandi itu dihitung dari, sesu, dari susuci. Sohibatil asri. Bagi orang yang head berumur 10 tahun, Waminal mungkin mungkin masuk masuk kategori kategori Masih masih belum suci. Fimadunahu suci yang berumur di bawah mungkin tahun. Ini mungkin madhab mungkin mungkin kolap lalu berkata. Siapa kolap mungkin tasafarok. Kau tidak... kau tidak 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 menyanyiakan siapa engkau safaroka pada perjalanan perjalananmu sepuluh tahun mentuk tanya ki benar itu apa benar lain mentuk nyari ilmu ini kau wajib pak nyari ilmu aku kunjari oleh nak huh sepuluh tahun jong kau oleh ja. bom abah biar nikah tak tahu tengku aku kau nanti kau oleh ilmu nikah kau jatuh sia-sia apa pam kau jatuh sia-sia <tian> subhanallah Faslon Fasal Finna di dalam nasihat-nasihat arba'at wasiat tazidu finuril ain empat sesuatu itu menambah cahaya penglihatan satu an-nalor melihat kepada mushaf al-Quran wan-nalor wajhi abwain melihat kepada wajah kedua orang tua wan-nalor ilal Ka'bah dan melihat e kepada Ka'bah wan-nalor ilawajid ulama melihat kepada parasnya para ulama warba wasiat tungkis ain dan empat sesuatu yang mengurangi cahaya mata aklu ta'amil milih makan makanan yang asin wal masyi fi ayuni dan berjalan di terik matahari wa nadhar ila wajhil adu melihat kepada muka musuh wasabul ma al har ala ras dan menuangkan air panas ke atas kepala ya benikun menghilangkan pandangan mata jadi ya bisa membakar <laughs> rambut kepala. Mau pas aing panas. Artinya jangan sering-sering kalau mandi air hangat kalau mandi air hangat cukup sebadan saja kepalanya jangan kenakan. Karena biasanya beten mun aing angak roh. Lentur-lentur wah trote atas hudul qalb. Empat sesuatu menghitamkan hati yang pertama kasratul kalimat banyak berkata banyak kalimat wa kasratul banyak tertawa wa akli banyak makan wa harami banyak makan haram banyak melakukan perkara yang haram makan makanan haram wa khamsatu asyiatu nawirul qalba tusawidul qalb lima perkara menyinari hati qiraatul surat ikhlas banyak baca qul huwallahu ahad dengan bismillahnya wakilah tu am dan menyedikitkan makan makanan, mau menjala satu ulama dan sering duduk bersama ulama, balik salam lel dan memperbanyak solat malam, waklun nabatat al makula dan banyak makan, tetumbuhan tetumbuhan yang bisa dimakan. Arba tu ala tak tamit alaiha empat sesuatu kamu jangan 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 menyandarkan diri kepada atasnya. Tibul hawa fi tak segarnya udara di masa dingin Wa dhahkul muluki tertawanya raja. Wa mula amatul adwi dan rayuan musuh. Wa zuhdul mar'ati dan penolakan seorang perempuan. Uh, Islam. I'lamanahu idza aratta 'anta taf'ala sa'an fa lam awwalan i'lam mengetahui lah kamu bahwa sesungguhnya saat idarata jika menghendaki siapa kamu pada olehnya melakukan siapa kamu sa'an pada sesuatu fa lam maka ketahuilah awalan pertama anna Allah sesungguhnya ta Allah taala hadirun hadir wa nadirun dan melihat fawqoka di atasmu artinya Allah selalu ada melihat apa yang kamu kerjakan in kana zalika syu khairan jika ada apa sesuatu itu adalah kebaikan fa fa'al maka lakukan terus hu kepada khair bil khusui dengan perasaan khusyuk perasaan khusyuk ketenangan hati wal khudui dan kerendahan hati ketenangan jiwa khusyuk ketenangan jiwa wal khudui dan kerendahan hati riayatan li dengan memperhatikan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita yang menyaksikan kita pada satu setiap saat wa dan jika ada apa saya itu tidak baik fatruki saya maka meninggalkanlah siapa kamu kepada sesuatu khaufan min ghadabillah karena takut dari murka Allah Subhanahu wa taala wa dan siksa Allah Subhanahu wa taala wa wa anta isa wain sita jika mau siapa kamu anta olehnya hidup siapa kamu bersama semua makhluk-makhluk Allah baik manusia atau selain manusia kamu ingin hidup normal dengan mereka bil mahabbah dengan rasa cinta wal mawaddah dan kesinkronan jiwa maka resepnya far'i Maka kabiron mingka ka abik maka anggaplah orang far'i maka anggaplah Oman siapa orang far'i maka menganggaplah kamu man kepada orang karena yang ada siapa man kabiron lebih besar umurnya mingka darimu maka anggaplah ka abika sebagai ayahmu mangkana musawian lak dan sabar siapa yang sepadan denganmu visi ini dalam umur anggaplah ke sebagai saudaramu Wa mangkanan siapa ada sogiran lebih kecil mingka darimu ka kaabni ka, ni, ka, ni, ka si, anggaplah itu sebagai anakmu. Wala saya sayan bin nasiah. Jangan kau membeli sesuatu dengan jarak jangka dengan kredit. Min akhilla dari tambah min. Min akhilla ika dari teman-teman dekatmu. Karena mun letak tak apa tidak tidak sesuai tempo akan menyebabkan permu permusuhan. Mulai melihat melia Pak mun bisa pakontan Fa innahu yurisul adawah. Karena hal itu menyebabkan karena hal itu menyebabkan apa? kebencian dan permusuhan. Wala minhum. Jangan mudah berhutang siapa kamu minhum dari akhillah Lianal kordo karena seunya berhutang mikrodul mahabbah itu adalah pemotong rasa cinta. Autang tidak ada nih ya, autang, majar, autang, pas tak majar, wo. Karena kau tak futoki pak. Kecuali cek kape peta, lain boleh pun cek peta. Kecuali cek kape peta. Allah salasa dan jangan kau mengungkapkan rahasiamu pada rahasiamu jangan mengungkapkan siapa kamu bisirika pada rahasiamu salah salasa kepada tiga orang jangan sampai sari bil khomri kepada pemabuk wal dan kepada perempuan wasobi dan pada anak-anak awas hati-hati rahasiamu didengar oleh tiga orang ini maka tidak akan jadi rahasi rahasia Dan yakinlah emini kok dikabur Aroha ngak rubah, aroha ngak rubah. Ini bencok lebelah ya, Rahasia dia, rahasia. Bencok lebelah. Padahal tak rahasia aja dia lah. Ngocak situ. Aduh, berdekat berdekat. Bencok lebelah. Rahasia dia. Rahasia saya tahu dia kuno. Jadi bencok rahasia. Dari awal bencok rahasia. <laughs> Biasa orang jadi ya. Walatakun dan jangan sampai siapa kamu jangan jadi siapa kamu. Walatakun dan jangan jadi siapa kamu. Minta rikis termasuk orang yang meninggalkan solat bil khamri termasuk orang yang peminum khamr, wazani termasuk orang yang pezina, waman lahaya ala dan termasuk orang yang tidak mempunyai rasa malu. Fa inna haula karena mereka semua matmumuna tercela di Allah di sisi Allah. Bukan hanya di sisi Allah tercela wa inda jamiil mahlukati. dan juga tercela dari semua makhluk-makhluk. Wala tarjul wa faa Wala jangan mengharap al-wafa'a minal umali. Apa? Timba, timbal. Apa? Timbal balik. Wala tarju, wa, jangan mengharap siapa kamu al-wafa'a pada timbal balik. Minal umali. Dari para pekerja. Wa mimman. Dan dari orang-orang yushabihuhum yang menyerupai al-umal. Wa minal munafik. Dan dari orang munafik. Wal sobi dan anak yang masih sobi. Wa dan orang-orang yang masih belum rusut orang yang masih belum lengkap akalnya wa ta allah yuksyaf aibuk jika kamu ingin wa ta jika menginginkan siapa kamu Allah yuksyaf olehnya tidak diungkap aibuk ke apa kekuranganmu la taksif aiba maka jangan mengungkap siapa kamu aiba kekurangannya selain selainmu kama yuqalu sebagaimana dikatakan la takul la tasma jika kamu tidak berkata, kamu tidak akan mendengar. Jika kau tidak keluar-kuar, orang tidak, kamu tidak akan mendengarkan keluar-kuarnya orang tentang, tentangmu. Jika kamu latakul, tidak keluar-kuar tentang orang, maka orang tidak akan keluar-kuar tentangmu. Kamu tidak akan mendengar lantas mak keluar-kuaran orang tentangmu. mandak kodukko, orang yang mengetuk akan diket, diketuk. Kamu uh... tadi nutudan. Sebagaimana kamu mengikuti, kamu juga diikuti. Wa tasma' kalaman Jika kamu ingin tidak mendengarkan perkataan yang menyakitkan. Fala takul lil kalaman Maka jangan kamu katakan kepada orang perkataan yang menya menyakitkan. Mak letak ngocak sakitnya tuh di sini. <guluh> Makan cantang kuruh. Mun be'en nengale orangnya. Ke e baik dengan kata-katanya. Atau dengan perilakunya. Ingat. Allah telah memberikan pelajaran kepadamu. Satu. Agar kamu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana orang itu. Karena kamu sudah tahu rasanya. Hal itu menyakitkan. Jika kamu tetap melakukan hal itu. Baik kepada orang itu. Sebagai pembalasan. Atau kepada orang lain maka kamu dengan dia tidak ada beda. Tidak ada bedanya. Maka cantang guru mun <saan> ben ngale bedore nyake ben sokore ben berarti ya cereun ben ya, pangeran. mana tak ngelakoni kelakuan gak <saan> ya Mun bedo orang yang fokus ka berarti pangeran abri e pelajaran dak rumah sekarang ben lebih fokus boleh dari dari, dari jeria. Allah dan jangan tinggalkan siapa kamu akhila abika teman-teman ayahmu fa inna akhila al ibni karena teman-teman ayahmu itu adalah warisan kepada anak Apa saya sambungi ben Pak be nah sampung terus Malih bentala ko doa le karena pak ro kadang agebe jaringan roh malih anaknanya nyaman Pakailah jaringan orang tuamu kafiro tang tang pak mon karuwarwa mon mesen nyur karuwa ya tetap beri rantana buat nyaman alhamdulillah mon mesen lemari karuwa tetap mesen karuwa berarti pak an buat nyere lah abri abri pilihan yang terbaik kan kecuali berisi lebih bagusan, atau kecuali bahan bisa kebay kancah lebih dari lebih baik daripada kancana pepan lain boleh Uh, wala ta'man min a'da'i yabika dan merasa aman kamu min a'da'i yabika dari musuh-musuh ayahmu tak kok mik tak mer, apa tak, tak 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 tekahnya ke epak na be'na. akhirnya balas dendam ke be'na. hati-hati wala tadkhul dan jangan masuk sia kamu wala dan jangan berbicara ke sia kamu antara pertengkaran antara hubungan antara perkara yang terjadi perempuan dengan suaminya mun bada rumah tangga tokar mun pada rumah tangga nyaman hati-hati jangan masuk ikut campur kepada tetangganya oh orang atau jangan membicarakan tetangganya oh Uh, rumah tangganya oh orang. Hati-hati. Itu sensitif. Bahaya. Wabainal tilmid wa ustadi. Jangan ikut campur permasalahan antara murid dan guru. Jangan ikut campur masalah antara suami dan istri. Wabainal abdi wa maulahu. Dan jangan ikut campur antara budak dengan majikannya. Jangan ikut campur. Wabainal abi wa ibni. Dan jangan ikut campur permasalahan antara ayah dan anak. Anaknya. Karena ayah lebih tahu kepada anak. Dan anak lebih tahu kepada A. ayah. Ustad lebih tahu kepada muridnya, murid lebih tahu kepada ustadnya. Jangan-jangan ikut campur kalau nggak tahu, nggak tahu permasalahannya. Kadang, -kadang ustadznya gigir kasih saya, saya taat, alantor kasih melanggar kadang. Perlu apa? Kangkui untuk memancing saya taat. Jadi, ajarin mereka simpati, simpati dia, di simpati. Kau yang saya belajar, jadi niser, mak yang kesekian dari neraka. Tumaklam lalu mengetahuilah siapa engkau anau yang bagi likuli talibi ilmin. Seharusnya bagi setiap pencari ilmu apa olehnya membaca wayafat dan menghafalkan hadir risalah. Ini kitab kata beliau Imam Ghazali. Uh, Wa yutalik dan me, apa? Mengkaji siapa talibul ilmiha kepada risalah. Wa istakmil dan menggunakannya siapa talibul ilmiha kepada risalah. Fikuli zaman di setiap masa. Wa autakru alaihi atau mengkaji alaihi atas uh, atas tolibil ilim. Uh, orang membaca kepadanya maksudnya. Wa dan mendengarkan siapa tolibil ilim. Wa dan menghafal masami apa yang didengar uh, oleh tolibil ilim. Li'anna man lam ya'rif sarafal ilmi. Wa adzamahu sesungguhnya orang yang tidak mengenal mulianya ilmu dan keagungannya ilmu. Wa sa'adata ahlihi dan uh, keberuntungannya pemilih ilmu. Wa dan agungnya kedudukan mereka ahlihi Pemilih ilmu fit dunia di akhirat Di dunia-di dunia wal akhirat dan akhirat Lam yajid wa lam yas'a ila Maka orang itu tidak akan bersungguh-sungguh Lam yajidda Maksudnya dia akan bersungguh-sungguh Wa lam yas'a dan tidak akan berjalan Ila tahsilihi untuk mendapatkan ilmu Wa bir Dan tidak akan sabar Tabak alal masako atas kesulitan-kesulitan di dalam tolabil ilmi. Walam yasul dan tidak akan mendapatkan siapa ma siapa man muradahu kepada keinginan nyaman. Walam yasul dan tidak akan sampai maksudahu kepada maksud nyaman. Lihat naman tolabil sayan se suhunya seseorang yang mencari siapa man sayan se pada sesuatu. Walam ya'lam kaifiyat atau dan tidak tahu siapa man bagaimana cara mencarinya ma mencarinya syaih. Walam ya'lam walam ya ta'alam, mungkin walam ya, walam yalam dan tidak tahu siapa man dari siapa gerangan, miman dari siapa gerangan, ya telubu akan mencari siapa man dari kasih pada suatu itu, walam yubasir asbabahu dan tidak menjalankan sebab-sebab untuk mendapatkan syekh, lam yasil muradahu albatta maka orang itu tidak akan sampai muradahu kepada keinginannya man albatta sama sekali. Wa maman adapun orang yutolik yang mengkaji siapa manha kepada ar-risalah ini wa waqafa ala ilmi wa ahlihi. dan ter apa terdiam akan keagungannya ilmu dan pemiliknya Wa'arafa dan mengetahui bagaimana kaifiyat cara mendapatkan ilmu itu ijmalan secara global. Fawasola hingga sampai siapa man ila muradihi kepada maksudnya. Wa'nala dan akan mendapatkan maksud dahu apa keinginannya. Muradihi kepada keinginannya. Wa'nala dan akan mencapai maksud dahu kepada maksudnya. Bi'aunillah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ada bersegala puji minallah ala itmamihi atas sempurnanya kitab ini wa ikta atas kesempurnaan ini Allah yang Allah berikan kepada saya wa ikta ini amahi dan memberikan nikmat iman Allah wa salatu nama ala Muhammad untuk jangan Nabi Muhammad wali wa dan keluarganya Nabi Muhammad wa sahabat Nabi Muhammad dan main semuanya uh, tamatir risalah selesai risalah wallahu a'lam mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari awal sampai akhir isiril fatihah Allahu Akbar. -Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Arrahmanirrahim. Arrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ya, iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ar-radhobi 'alaihim wa Amin. Ya rabbana ta raffna. I'anana ta Wa anana asrafna. Ala ladha asrafna. Wa 'alaina tauba. Ah. توسل لكل هوبة واستر لنا الاوراق وامن الروعه واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والاه والاخوان وسائر الهلاني wa kulli di mahabba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan manna labik tisab minna bil Mustafa rasulih نهضى بكل سولي صل صفى الرسول نهضى بكل سولي صفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحب إذا تتص والحمد لله في البدء والتناهي آمين آمين،, آمين 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 يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خَلَفَ أَمْرَكَ واسق واجعلنا ممن يساري في رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شريف الفاتحة